Husainiyah merupakan nama pesantren yang dinisbatkan kepada nama perintis pesantren Pamoyanan, yaitu Kiai Haji Ahmad Husain, sejak tahun 1949. Untuk mengenang jasa dan pengabdiannya terhadap dunia pendidikan, terutama pesantren, maka nama Husainiyah kemudian dijadikan oleh tagmek pelanjut pesantren, yaitu Bapak Kiai Haji Yosef Saifuddaullah. Dan mulai tahun 1997 dikembangkan menuju pesantren terpadu oleh Bapak Zaki Zimmatillah Zulfikar yang merupakan putra sulung dari Kiai Haji Yosef Saifuddaullah. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan adalah pesantren terpadu dengan nama Ma'had Husainiyah Al-Islami yang didirikan dan dikelola oleh Yayasan Silaturahim dan Pendidikan Husainiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Talbia Taurisia. Saya sebagai ketua tim dari unit usaha hijab di Foile Pesantren Husainiyah. Pada tahun 2018, pengurus pesantren mulai membuka unit usaha dalam upaya memberdayakan potensi sumber daya manusia dan potensi pasar yang ada di dalam dan di luar lingkungan pesantren. Konsep Islamic Village yang dibangun oleh pesantren didasarkan pada latar belakang sosio-kultural dan pola kekerabatan yang sudah terjalin dan terbangun sejak pesantren ini didirikan. Hal ini menjadi sebuah peluang besar ketika unit usaha pesantren mulai dikembangkan. Potensi masyarakat sekitar yang kebanyakan berprofesi sebagai ibu rumah tangga membuat mereka bisa lebih produktif di rumah tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Ditambah dengan kondisi perekonomian saat ini yang mendorong banyak kepala rumah tangga melihat peluang untuk lebih produktif secara ekonomi juga di rumah. Hijab sebagai salah satu unit usaha pesantren dipilih karena fashion dunia berkembang seiring dengan perubahan tren fashion pada setiap zaman. Begitupun halnya di Indonesia. Atas dasar itulah maka kami berkontribusi meramaikan hasanah bisnis hijab dengan harapan produk hijab ini menjadi alasan kami menebar kebaikan dengan membuka peluang kerja serta berbagi manfaat bagi sesama. Jenis usaha ini bernama Mifoile Hijab Fashion. Kata Mifoile sendiri diambil dari bahasa Perancis yang berarti hijab saya dan bermakna sebagai jati diri, identitas dan kebanggaan pribadi sebagai muslimah. Dalam upaya pengembangan usaha, kita mempunyai strategi pemasaran. Yang pertama adalah offline, yaitu kita memanfaatkan jaringan alumni, mitra kerja, dan keluarga terdekat. Sementara di media online, kita gunakan media sosial yang ada, yaitu online shop, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Model hijab yang dibuat oleh unit usaha pesantren dibuat lebih praktis dan berbeda dari produk lain agar konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan model hijab sesuai dengan gaya dan kepribadian mereka. Di samping itu, bahan yang kita gunakan sangat bervariatif, kaya warna, berkualitas, dan lebih mengutamakan kenyamanan konsumen. Di samping itu, jumlah konsumen cenderung meningkat seiring dengan kesadaran kolektif untuk berhijab dan menggunakan fashion style yang lebih syar'i tetapi tetap stylish. Namun, kita juga memiliki berbagai kendala, di antaranya adalah beberapa bahan baku sulit didapat dan tidak diproduksi kembali oleh pabrik. Dan ini juga produk yang kita produksi seringkali mudah ditiru oleh produsen lain. Rencana keuangan usaha kami adalah sebagai berikut. Modal awal sebesar Rp12.500.000, kemudian pengeluaran sebesar Rp16.970.000, dan pendapatan sebesar Rp17.600.000, dan laba sebesar Rp630.000. Harapan saya ke depannya usaha ini bisa lebih berkembang dengan baik, melalui berbagai upaya maksimal, ide-ide kreatif, dan juga suntikan dana dari lembaga-lembaga terkait seperti OPOP agar usaha kami bisa lebih berkembang dan terasakan manfaatnya oleh
banyak orang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.